ya. Awalnya ada info dari masyarakat bahwa ada pompong yang membawa kotak berwarna hitam. Ya, kotak berwarna hitam, tapi mereka tidak tahu berapa jumlahnya, sehingga tim saya yaitu dari Madrid turun dan menemukan pompong itu. Jadi pada saat pompong ketemu dengan anggota saya, ada speed yang langsung melarikan diri dari TKP. Ya, yang diduga bahwa speed inilah yang akan membawa barang ini, itu yang akan membawa barang ini keluar. Karena speed yang lari itu menggunakan mesin 4x200 berarti ada kurang lebih modus penyeludupan seperti biasa. Jadi mereka mengirim barang ini dengan mobil dari Jambi. Nah, mobil ini dikirim dari Jambi. Nah, mereka langsung ditelepon. Nah, ini kita lagi dalami siapa yang penanggung jawab di sini. Itu kita lagi pedalami pemeriksaan. Jadi barang ini ditangkap dari Blok A. Blok A Geragi di Kuala Lagan. Dengan tujuan ambang luar Kuala Lagan, Tanjati. Itu. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ini kan peraturannya di Permen 56 itu sudah tahun 2016 sudah dijelaskan bahwa baby lobster ini demi kepentingan untuk kelestarian sumber daya alam, kemudian juga untuk memperhatikan anak cucu kita ke depan, jadi perlu dikendalikan. Kemudian kami sampaikan terima kasih ke Bapak Dirpol Air atas kerjasamanya yang baik selama ini, juga kepada Pak Kasatrol, Pak Helda, ya, kemudian Pak Subdit Gakum, Pak Ali, dan seluruh jajaran Polda, Polair juga, Polair dan Polda atas kerjasama yang baik selama ini. Kemudian kami sudah konsultasi ke pusat bahwa baby lobster ini yang terdekat akan kita lepas biarkan di Pulau Pandan sekitar 22,5 km dari pantai Muara Padang, ya, dari Padang. Kita sudah kerjasama nanti di sana dengan BPSPL, kemudian Loka Konservasi, juga BKIPM Padang, dan Polair, tentunya Polair Polda Jambi juga ikut mengawal. Semuanya nanti akan disaksikan oleh teman-teman di sana. Total kerugian negara berapa? Tadi sudah disampaikan sekitar 14 miliar 95 juta oleh Bapak Dirjen Polair tadi. Kalau masalah bibit ini kita lagi dalami karena kemungkinan besar tidak dari Jambi, karena kalau Jambi ini kan tidak ada pembibitan lobster. Jelas ini kan dari luar, gitu loh, dari luar. Mungkin karena jalur Jambi ini adalah pintu untuk masuk keluar ke Batam bisa, ke Singapura bisa, gitu. Jadi inilah jalur pengiriman dari Lampung, kan bisa lewat darat ke sini. Dari sini juga bisa, tinggal sungai, laut sampai ke Batam, sampai ke mana.